pedes udah. Tapi enak udah, mantap. Masih belum kenyang juga. Cobain juga ya fams, ikan kuah asam keung. Dalam bahasa Aceh, asam keung berarti asam pedas. Sesuai namanya, rasa asam dan pedasnya bikin segar di lidah. Makin lengkap lagi jika disantap dengan sayur urap fams. Enak pokoknya. Ikan kuah asam keung juga bermanfaat untuk tubuh karena mengandung protein dan rendah lemak. Berangkat daripada zaman Hindu dulu, sudah turun-temurun, lidah orang Aceh sudah demikian dari sononyo istilahnya itu kan. Nah, jadi makanya kalau makanan Aceh itu identik dengan asam dan pedas. Karena dalam bahasa Aceh namanya itu masam keeng. Nah, itu kalau sudah asam dan pedas itu sudah enak sekali. Cara bikinnya gak susah, fams. Siapkan ikan tongkol sebagai bahan utama. Ada juga bumbu rempah khas dari Aceh. Setelah bersih, ikan tongkol dicampur lagi dengan garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Siapkan bumbunya, terdiri dari cabai rawit, lada, dan bawang putih. Ulek sampai halus, fams. Tambahkan asam sunti atau belimbing wulu kering untuk mendapatkan cita rasa asam. Nah, dalam bahasa Aceh, proses penambahan asam disebut boh limeng, fams. Kalau sudah halus, tambahkan bubuk kunyit. Ini bunda, tadi kita taruh kunyit, itu untuk apa aja? Kunyit ini kan juga bisa tahan lama masakan, jadi bisa juga jangan cepat basi. Fams, ikan kuah keung beda dengan masakan asam pedas pada umumnya. Warnanya kuning karena ada tambahan kunyit. Nah, saatnya masak. Campurkan ikan tongkol, bumbu, air, dan belimbing wulu. Lalu masak sekitar 30 menit. Proses masaknya masih tradisional loh, fams. Periuk dari tanah liat bisa menjaga cita rasa khasnya. Oh iya, fams. Bagi yang gak suka ikan, kuah asam keung bisa diganti dengan daging atau ayam. Nah, kalau sudah matang, sajikan. Bukan cuma enak loh, masyarakat Aceh ini percaya kandungan kuah asam keung bisa menyembuhkan flu dan sakit kepala. Siapa yang mau coba?